Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina wa lil hadirin was sami'in wa lil muslimin amin ya rabbal alamin wa ghairi dhalika min umuril akhirati, dan selain yang demikian itu, telaga, jembatan, timbangan daripada perkara-perkara akhirat, kal hisabi, seperti adanya hisab, wasyafa'ati, dan adanya syafa'at-syafa'at. Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati syafa'atu, dan ada bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat itu beberapa syafa'at. Al-ula asy-syafa'atul ulma, adapun yang pertama yaitu namanya syafa'atul ulama, syafa'at besar. Fil fasli, pada memutuskan hukum, baina ahlil mawqifi, antara penduduk mawqif. As-saniyatu, adapun yang kedua, fi man istahaqqa dukhulan nar, yaitu pada orang-orang yang berhak ia akan masuk neraka. Fala yadkhuluha, maka tidak masuk ia akan neraka. Asali satu, adapun yang ketiga, fi man dakhalan nara, yaitu pada orang yang telah masuk ia akan neraka. Fayukhrajuna minha, maka dikeluarkan mereka dari neraka. Arabi'atu, adapun yang keempat, fi jama'atin, yaitu pada sekelompok orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, yang masuk mereka ke surga tanpa diperiksa dulu. Al-khamisatu fi raf'i darajatil jannati, adapun yang kelima yaitu pada meninggikan derajat-derajat di surga. Asadi satu, fiman mata bil Madinah, adapun yang keenam yaitu pada orang yang mati oleh orang di kota Madinah. Asabi'atu fi takhfifil adab an ammihi Abi Thalib, adapun yang ketujuh yaitu pada meringankan adab dari pamannya Nabi Abu Thalib. As-saminatu, adapun yang kedelapan, fi man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada orang yang membaca solawat ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tasi'atu, adapun yang kesembilan, fi man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, yaitu pada orang yang sama oleh kebaikannya dan kejahatannya. Fayadkhulul jannata, maka masuk ia ke surga. Wa ahlul a'rafi yadkhulunal jannata bisyafa'atihi sallallahu alaihi wasallam, adapun ahli a'raf, penduduk a'raf, yaitu masuk mereka ke surga dengan syafa'atnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ashiratu fi dukhuli ummatihi al-jannata qabla al-umam, adapun ke-10 yaitu pada masuknya umatnya Nabi ke surga sebelum umat-umat lain. Al-hadiyata asyarata, adapun yang ke-11, syafa'atuhu, yaitu syafa'atnya Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabair, bagi orang-orang yang punya dosa-dosa besar, minal ummati, daripada umat ini. Kadza fi nuzhatil majalis, seperti ini syafaatnya Nabi banyak dijelaskan di dalam kitab Nuzhatil Majalis karya Syekh Abdul Rahman As-Sufuri. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih menerangkan tentang sam'iyat. Sam'iyat, perkara-perkara yang didengar dari Nabi melalui Quran dan hadis namun tidak dilihat, daripada perkara-perkara akhirat. Bila kita percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kudu percaya kepada apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang kehidupan pasca kematian, yakni tentang urusan akhirat. Mana di antaranya malam hari ini kita akan membahas tentang syafaat. Apa itu syafaat dan ada berapa syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita saudara wajib percaya sebagai seorang sunni ada namanya hisab, diperiksa daripada amal-amal kita. Dan kita wajib percaya adanya namanya syafaat. Syafaat. Apa itu syafaat, saudara? Syafaat ini ada dua pengertian. Ada menurut bahasa dan ada menurut terminologi agama. Dalam bahasa, syafaat itu adalah wasilah, perantara. Syafaat dalam bahasa maknanya talab, meminta, meminta pertolongan. Namun syafaat di dalam Namun syafaat, saudara, di dalam terminologi agama adalah su'alul khair minal ghairi ilal ghairi lil ghairi. Itu syafaat. Syafaat itu dalam terminologi agama adalah meminta kebaikan, meminta pertolongan kebaikan, meminta kebaikan untuk orang lain, dari orang lain meminta kepada orang lain. Itu namanya syafaat. Jadi su'alul khair lil ghair minal ghair ilal ghair. Meminta kebaikan, meminta pertolongan untuk orang lain, dari orang lain kepada orang lain. Itu namanya syafaat. Namanya
Seumpama nih, kita pengen jadi pimpinan, nggak bisa, kurang persyaratan, maka minta sama orang untuk ngomongin kepada orang biar diutak-atik tuh peraturan. Begitu dapatlah peraturan, namanya kita dapat syafaat yang tadinya enggak bisa jadi bisa, disebut syafaat. Realnya begini syafaat tuh memintanya Nabi Muhammad, biar gampang kalau Nabi nih diterapin, memintanya Nabi, meminta pertolongan Nabi untuk kita, meminta kepada Allah. Ini namanya orang lain, orang lain, orang lain. Meminta pertolongan untuk kita dari Nabi, memintanya kepada Allah, itu namanya disebut syafaat. Di dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, kita wajib percaya bahwa syafaat itu ada, benar-benar ada namanya syafaat. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya tentang syafaat. Dalam ayat kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dhaladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tidak ada orang yang bisa menolong di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi syafaat itu ada. Tentu atas izin Allah. Hakikat yang punya syafaat Allah. Tapi Allah izinkan kepada hamba-hamba pilihannya untuk menolong orang lain. Namanya disebut syafaat. Dalam surat Thaha Allah sampaikan, yauma idzin la yasfa'u illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qawlah. Yauma idzin, pada hari itu, la yasfa'u, tidak bisa memberi syafaat, illa man radiya lahur rahman, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang dapat izin dari Allah. Kecuali Allah izinkan. Wa radiyallahu qawla. Yang omongannya disenengin Allah. Artinya syafaat itu ada. Ada syafaat. Dan kita wajib yakin, seyakin-yakinnya, bahwa syafaat itu ada. Siapa yang bisa memberikan syafaat, yang dapat izin dari Allah? Siapa itu? Nabi-nabi bisa memberi syafaat, wali-wali bisa memberi syafaat, syuhada bisa memberi syafaat, syuhada kaum salihin bisa memberi syafaat, bisa, yang dapat izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun malam hari ini kita mau ngomongin syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai orang yang mukallaf wajib yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai syafaat yang banyak.
Kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya syafaat, bukan punya doang tapi banyak. Ada berapa syafaatnya Nabi? Kata Syekh Nawawi, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati syafa'atun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat mempunyai syafaat yang banyak. Ulama tulis sampai 11 macam syafaat. Bukan satu, 11 macam syafaatnya Nabi. Ada 11 macam syafaat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punyai, melebihi nabi-nabi yang lain. Ada 11 macam syafaat. Yakini ini, begitu. Mana tu 11? Satu, namanya syafaatul uzma. Dan ini terbesarnya syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat yang paling besar daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah namanya syafaatul uzma. Kenapa disebut syafaat besar? Semua makhluk dapat dari syafaatnya Nabi, termasuk nabi-nabi yang lain dapat syafaat ini. Termasuk orang mukmin dari umat nabi lain dapat. Termasuk orang kafir dapat juga ini. Maka disebut besar. Bahasa Indonesianya umum. Bukan spesial, bukan. Umum. Ini namanya syafaatul uzma, syafaat umum. Kalau mau minta sama Nabi, syafaat spesial. Jangan syafaat umum. Jangan kita ngomong dengan solawat ini, moga-moga kita semua dapat syafaatul uzma pada kiamat. Kurang pas. Syafaat umum, minta kok yang umum. Orang kafir aja kagak minta dapat. Jangan minta yang orang kafir dapat. Binatang dapat. Itu maka disebut syafaatul uzma. Apa fungsinya syafaatul uzma? Fil fasli di sini. Fungsinya untuk memutuskan hukuman dari Allah, yang mana manusia dicuekin oleh Allah 3000 tahun di alam maukif. Setelah kita bangkit dari kubur, kumpul di alam mahsyar, itulah alam maukif. Kita diri ngapain? Diadili tidak, diputus bebas tidak oleh Allah. Semua makhluk itu namanya disebut bakal muncul syafaatul uzma. Muanya dicuekin sama Allah. Hadisnya maklum, dalam Sahihul Bukhari ada, Sahih Muslim banyak. Jadi setelah 3000 tahun lamanya, manusia ingat tuh, ini dibebasin enggak, begitu diputus bebas diadili enggak, tetap aja embel-embel bersalah. Ini benar enggak bersalah? Kalau bersalah, bersalah. Kalau enggak bersalah, enggak bersalah. Jangan digantung. Ini namanya disebut muncul syafaatul uzma. Itu yang suka diceramain tuh kalau maulid oleh kiai-kiai itu. Manusia datang ke Nabi Adam,
Begitu Nabi Adam bilang, aduh saya juga enggak tahu selamat apa kagak ini ngadepin murka Allah ini. Aneh enggak berani ngadep sama Allah. Aneh pernah makan buah yang dilarang. Jangan amanah dah, aneh enggak bisa. Enggak bisa nolongin. Aneh aja buat diri, aneh aja enggak paham selamat apa kagak. Tuh begitu. Nanti begitu. Coba ente datang sama Noh. Noh kan tukang doa kalau malam. Noh aja. Noh. Saya singkat karena kalau orang ini doang nih. Terus semua nabi enggak ada yang ampun, enggak ada yang bisa sampai Nabi Isa. Karena jumlah nabi 124 ribu orang nabi, kagak ada yang bisa semuanya. Perjalanan ini panjang. Orang per nabi itu per tahun baru ketemu orang, orang kumpul semuanya. Singkat sampai Nabi Isa, kata Nabi Isa, aduh aneh aja bingung. Aneh ini disembah di dunia sama orang, nanti bakal dicolok-colok sama Allah. Aneh aja ngeri, bagaimana jawabnya aneh? Begitu, takut di akhirat. Karena bisa, ini gak ada lagi yang bisa meredam murka Allah, Nabi akhir zaman. Namanya Nabi Muhammad. Ente pada datang muanya, maka manusia itu nyarilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muanya mau mukmin mau kafir, muanya enggak ada yang enggak nyari Nabi Muhammad. Termasuk yang enggak gedeman maulid, termasuk yang sama maulid alergi itu, nyari juga di akhiratnya Nabi Muhammad itu. Singkatnya ketemu tuh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sujud. Sujud memuja-muji Allah. Pas sujud Allah bilang, "Ya Muhammad, irfa ra'sa sal tu'to." Qul tusma isfa tusyaffa. Begitu dalam Bukhari itu. Kata Nabi pada waktu ketemu Nabi, ana laha iya saya yang bisa ngeredam murkanya Allah. Saya tenang. Maka Nabi sujud sama Allah. Pas sujud kata Allah, "Ya Rasulullah, angkat palamu. Di sini bukan tempat sujud. Angkat. Ayo minta. Kau akan diberi." Minta apa? Ku kasih. Ucapin yang mau diomongin, ku dengar. Tolongin, berikan syafaat. Ku perkenankan kau memberikan syafaat. Maka kata Nabi nih, ini syafaatul uzman nih, "Ya Rab, tolonglah segera adakan peradilan." Tuh begitu doang tuh. Karena orang semuanya enggak ada yang berani ngadep Allah. Adakan peradilan bagi penduduk Mauqif. Maka kata Syekh Nawawi, "Fil fasli baina ahlil Mauqif." Kitabnya itu begitu. Pada memutus hukuman di antara penduduk alam Mauqif, muanya. Maka ketika Nabi bilang begitu tuh, kata Allah, "Baik Muhammad, saya adakan peradilan sekarang." Tuh, itulah namanya syafaatul uzma. Orang kafir dapat, orang mukmin dapat, mukmin biasa dapat, nabi-nabi dapat. Inilah yang disebut maqaman mahmuda yang ada di surat Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Apa tafsir maqaman mahmuda? Syafa'atul ummah. Syafa'atul ummah. Nabi doang yang punya. Enggak ada yang lain yang punya. Untuk membuka pintu meredam kemurkaan Allah. Orang dicuekin. Enggak ada yang dihukum. Dibebasin enggak ada. Diputus bersalah neraka-neraka sampai orang di saat itu lagi pada bingung. Kalau neraka-neraka enggak apa-apa dah. Tapi jangan juga kayak begini. Tuh begitu. Dan ini yang punya hanya Nabi Muhammad. Yang pegang kuncinya hanya Nabi Muhammad. Untuk meredam murka Allah. Yang lain enggak ada. Enggak ada yang punya.
inilah syafaat terbesar, disebutnya syafaatul ulma. Siapapun dapat ini nih, semua dapat, orang kafir aja dapat. Maka jangan minta ini, jangan. Kalau ini mah enggak minta juga dikasih. Namanya syafaatul ulma. Ini yang mana nabi-nabi yang lain nafsi-nafsi, selamatin saya Rob, masa bodoh orang lain mah, saya aja Rob selamatin, begitu. Tapi kalau nabi bilang analah, analah, saya yang punya itu syafaatul ulma. Satu, itu mah masyhurlah hadisnya, sering kita dengar. Dua, syafaat itu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang mesti masuk neraka. Ama Nabi bilang, jangan, ya Rab, si ini nih diputus bersalah, ini neraka, ini orang. Kata Nabi, ya Rab, jangan masukin, kasih gerasi, gerasi, gerasi. Gerasi apa amnesti ini? Gerasi namanya, putusan bebas, kasih gerasi. Begitu, kasih. Tadinya masuk neraka tuh orang, cuma kata Nabi, ya Rab, jangan dia, jangan dia, jangan, masukin surga. Allah nurut sama Nabi, masukin, kagak jadi masuk neraka. Itu Nabi punya, namanya syafaat kayak begitu. Moga kita termasuk orang yang dapat itu tuh dari amal yang ada ini. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabi da'watul mustajabatu. Setiap nabi punya doa yang manjur. Manjur. Yad'u biha, yang dia doa dikasih. Tapi kata Nabi, wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati. Saya pengen doa manjur saya tidak di dunia, saya simpen untuk syafa'at umatku di akhirat. Fahiyana ilatun, insyaallah man mata walam yusyrik billahi syai'a, maka syafaat itu akan menerpa insyaallah kepada siapapun umat yang tidak melakukan kesyirikan. Andai masuk neraka dia, catatannya kuhapus agar supaya dia enggak jadi masuk neraka, jadinya masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Moga kita termasuk orang yang dapat syafaat itu. Amin ya Rabbal Alamin. Dua, tiga, syafaat Rasulullah, orang yang udah masuk neraka akhirnya dikeluarin. Ini disebutnya dalam dunia peradilan amnesti, pengurangan. Mestinya di nerakanya 1000 tahun, seminggu aja, begitu dapat pengampunan. Nabi itu, orang udah di neraka, dia dulu di dunia pernah baca sholawat neraka, dia ingat yang bisa ngelam Muhammad, dia bilang, ya Rasulullah, udah lama gosong. Maka kemudian Nabi, ya Allah, ada orang manggil-manggil saya, tolonglah dikeluarin itu dari neraka. Begitu. Maka di dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yukhriju qauman minan nar bisyafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayadkhulunal jannah fayusammuna aljahannamiyyin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari neraka, orang udah gosong,
dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Sebelum ke surga, dimandiin dulu pada tempat namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan, untuk langgengnya dia gosong. Kata Nabi, ya Rab, masukin ke surga. Maka orang yang tadinya gosong di neraka dengan kesalahan yang ada, maka dia akhirnya masuk ke surga berkat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah di neraka, begitu di neraka, begitu akhirnya dapat syafaat dari Nabi, udah gosong, akhirnya masuk surga. Moga kita masuk pada golongan ini nih, begitu. Tapi kan di neraka ujungnya masih surga nih orang, ujungnya kita sadar diri, amal kita dikit, antara banyak doa sama lihat WA banyak mana yang kayak gini surga berat, begitu dah. Mampir dulu, yang penting memasuk surga ujungnya dengan syafaat Nabi Muhammad. Masih bagus tuh orang, masih masuk surga. Dan kita belum tentu surga apa kagak. Pengennya sih masuk, tapi belum tentu. Tapi orang ini udah dikata pasti masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mana syafaatnya Nabi Muhammad? Ada umat yang masuk surga tanpa diperiksa. Ini namanya kelas VVIP. Jadi orang tuh habis didapetin syafaatul udhma diperiksa, diperiksa. Pertama nih habis syafaatul udhma orang di akhirat itu turun buku catatan amal. Turun. Ada yang tangan kanan, tangan kiri lewat belakang punjung. Habis itu baru dihisab. Habis itu baru ditimbang. Habis ditimbang tuh, baru kemudian lewatin sirat. Baru kemudian nanti surga. Tapi ada orang, setelah syafaatul udhma, langsung surga. Enggak pakai melalui proses pemeriksaan yang banyak. Ini dapat syafaat dari Nabi. Di dalam hadis yang sahih, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan yadkhulul jannata. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, kata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Umatku nanti akan masuk surga ada 70,000 orang yang masuk surga enggak pakai kena pereksa sama Allah. Jangankan pereksaan berat, pereksaan ringan aja kagak, udah langsung go, langsung surga, langsung. Kayak orang haji tuh, udah diperiksa no di Cengkareng, udah nyampe Jeddah, udah tinggal lewat, lolos, 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 lolos. Udah enggak. Ada orang yang masuk surga enggak pakai diperiksa. 70,000 orang. Dalam riwayat yang lain, per orangnya Nabi minta lagi supaya membawahi 70,000 lagi. Jadi 70,000 dikali 70,000. Berapa datu? Hah? 49 juta, miliar. Miliar, oh, 49 miliar, hitunglah. Tuh sebanyak itu tuh. Ini masuk surga enggak pakai diperiksa. Enggak pakai diperiksa. Maka kala itu ada sahabat namanya Ukasa. Kata Ukasa, ya Rasulullah, ane doain dong biar masuk di situ. Iya, ente masuk. Ente masuk. Ada lagi yang nongol. Ane dong Nabi, waduh keduluan Ukasa, kata Nabi, enggak masuk. Ukasa masuk. Pimpinannya yang kayak begini Abu Bakar Siddiq. Pimpinan yang masuk surga enggak pakai diperiksa Sayyidina Abu Bakar.
70.000 membawahi 70.000 lagi. Dari semua itu yang tertinggi yang Abu Bakar. Masuk surga enggak pakai diperiksa. Ya, moga kita masuk juga nih. Ya, yang mananya aja dah. Lalu ditanya Nabi, "Tuh ciri-cirinya yang bagaimana? Yang masuk surga enggak pakai diperiksa." Nabi jelasin, "Enggak pernah ke dokter kalau sakit. Sembur aja." Udah pernah ke dokter belum? Waduh, enggak masuk. Enggak masuk kayak gitu. Enggak masuk kok. Humul ladina la yastadiqun. Mereka enggak badakan ruqyah, berobat-berobat kalau sakit. Enggak. Itu tuh, enggak pakai diperiksa. Enggak pernah gereng-gereng. Gereng-gereng tuh apa ya? Kalau sakit, enggak pernah. Diem aja. Itu tuh, enggak pakai diperiksa kalau sakit. Kalau sakit enggak pernah. Pernah enggak? Sering. Ya, enggak dapat. Itu enggak dapat. Abu Bakar digigit sama kalajengking aja. Waktu di Gua Sur, diem aja. Diem aja. Enggak, aduh. Enggak pernah ngomong aduh. Yang pernah begitu tuh enggak dapat. Enggak dapat. Gitu. Karena aduhnya bakal ditanya, kenapa ente aduh? Begitu. Bakal ditanya. 70.000. Kalau sakit enggak ke dokter enggak. Dia dinikmati aja sakit. Nah, ini kan dari Allah. Undang. Begitu enggak. Kalau dikasih obat nih, bodrek, kalau dibawa kasur. Dibawa kasur. Kasur aja suruh minum. Gitu, kasur. Pas wafat diperiksa, ya Allah, ada obat-obatan banyak di bawah kasur. Dia pengen dapetin bighairi hisab. Begitu. Enggak pernah mengeluh, apalagi nulis di WA, lapar nih. Itu enggak dapet tuh. Enggak dapet nih bighairi hisab nih, yang kayak begitu. Ini ngeluh enggak ada. Enggak ada ngeluh dalam hidupnya. Ini yang 70.000 nih. Ini berkat syafaatnya Nabi. Karena Nabi minta, ya Rab, orang yang enggak pernah ngeluh, enggak pernah ruqyah, tawakal tinggi sama Engkau, masukin ke surga tanpa diperiksa. Diijabah mau. Ada 70.000. Ya, kita cek aja, kita pernah enggak masuk. Ini mau enggak pernah begitu. Enggak pernah dalam hidup. Ringan apa berat ini? Oh iya, berat. Ya, kita mau di kelas-kelas tadi kayaknya. Kelas kita itu. Ya gitu. Berat, tapi ya kita minta aja sama Allah. Minta aja sama Allah. Begitu. Enggak pakai diperiksa tuh, enggak begitu. Kelima, fi raf'i darajatil jannah, pada meninggikan derajat surga. Surganya tinggi, bisa dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Tadinya surganya kelas rendah, sekarang kelasnya tinggi. Tinggi. Apartemen aja yang paling mahal, yang rendah apa yang tinggi ya? Tinggi, view-nya kemana-mana masalahnya. Itu begitu. Itu Nabi itu. Tadinya rendah. Karena dia dulu demen hadir maulid, demen ngadain maulid. Masih derajat amal rasul. Tinggi. Begitu. Banyak sujudnya kalau malam. Itu bisa surganya tinggi. Banyak sujudnya. Kalau malam. Banyak sujud. Bukan banyak ngorok. Sujudnya. Yang banyak sujudnya tuh. Kalau malam ibadah sama Allah. Itu dapetin. Surganya derajatnya tinggi. Berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam. Orang yang dapat syafaat spesial dari Nabi adalah orang yang mati di Madinah. Di Madinah, saudara. Mati di Madinah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud juga meriwayatkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut bil Madinah fa inni asfa' liman mata biha. Kata Nabi, man istata'a minkum, siapa yang mampu daripada kalian mati di Madinah, maka hendaklah mati ia di Madinah. Apa maknanya? Siapa yang bisa dia tinggal di Madinah ampe dia dicabut nyawa sama Allah di Madinah, ampe mati, hidup di Madinah, tinggal di Madinah, ora pulang-pulang ampe mati, silahkan kerjakan. Sebab kata Nabi, saya akan memberikan syafaat spesial bagi orang yang mati di kota Madinah. Mati di kota Madinah. Mati di Madinah. Lagi umroh di Madinah, wafat di Madinah. Itu mah sakit, ya Allah. Pulangin, pulangin. Kontrakan belum lunas. Begitu. Mati di Madinah tuh saudara, nikmat besar. Nabi berikan syafaat spesial bagi orang yang diem di Madinah, mukim di Madinah sampai ajal menjemput dia, dapat syafaat besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar dari Mekah pindah ke Madinah, Sayyidina Umar di Madinah, Madinah mana di samping Nabi lagi, kan luar biasa. Ini berbicara keimanan. Madinah enak, di Madinah Ramadan aja di Mekah, di Madinah tertiban, di Madinah enak, di Madinah oh, buka tertib, sopan-sopan, sebab mereka sadar jironnya Nabi Muhammad, tetangganya Nabi. Enak kalau di Madinah tertib. Madinah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketujuh, tentang syafaat Nabi pada Abu Talib. Ini mahallul khilaf bainal ulama. Apakah Abu Talib ini termasuk orang yang selamat bakal masuk surga atau tidak? Ini para ulama berbeda-beda pandangan. Para ulama, meski kita mengikut Abu Talib itu termasuk orang yang bakal selamat dan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, gurunya Syekh Nawawi al-Bantani ini, dalam kitabnya Asnal Matalib, satu tesis tersendiri, Fi Najati Abi Talib, menerangkan hadis, Ana wakafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan orang yang ngurusin anak yatim. Siapa yang ngurusin? Abu Talib. Fil jannah, di surganya begini. Begitu. Tapi ada riwayat yang lain, enggak boleh kita tutup mata, wong ada hadisnya juga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, pamannya Nabi namanya Abbas, abahnya Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas makamnya di Baqir. Abbas, Abdullah bin Abbas di Taif. Ini Sayyidina Abbas nanya sama Rasulullah satu hari, ya Rasulullah, ma aghnaita an ammik, Rasulullah, bisakah kau tolongi pamanmu Abu Talib maksud, fa innahu yahutuka
wayahmik wayaghdabulak. Abu Thalib kan membackup mati-matian kau, nolongin kau. Dan berapa kali beliau akan tersinggung kalau kau disakiti. Bagaimana Abu Thalib ini? Tolonginlah wahai Nabi Muhammad. Begitu kata saudaranya juga sih, adiknya Abu Thalib, Abbas namanya, pamannya namanya. Maka jawab Rasulullah SAW, huwa fi dikhdahin minnar laula ana lakana fid darkil asfali minanna. Abu Thalib tu ringan di nerakanya, ringan. Kalau tidak ada aku punya syafaat, dia mesti di lapisan paling dasar di nerakanya. Cuman anak berikan syafaat, jadi ringan azabnya. Begitu. Ada ulama melalui hadis ini mengata Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Begitu. Ada. Dan kita enggak menafikan itu. Sebab ini data ilmiah. Begitu. Dan ada juga ulama yang mengata Abu Thalib itu minan najin, termasuk orang yang masuk surga. Ada juga. Dan kita enggak boleh ngumpetin ilmu. Begitu. Bila mengikuti pendapat ini, Abu Thalib di nerakanya ringan. Begitu. Dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedelapan, syafaat Nabi bagi orang yang gemar baca solawat kepada beliau. Minimal pagi 10 bangun tidur, malam 10 menutup tidur. Dapat syafaat. Di dalam hadis riwayat Imam Tabarani, di dalam kitab Mu'jamnya, dari sahabat Nabi namanya Abu Darda, makamnya di Mesir, di Alexandria. Kata Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi asharan adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang pagi-pagi melek mata baca solawat kepadaku 10 sore 10, orang itu berhak mendapatkan spesial syafaat spesial dariku. Bangun tidur, saudara, kita baca begini. Saya bagi itu sama teman-teman, suruh amalin. Bangun tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10. Bangun tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahli al-khandaq waftah lana min al-khairi kullu mughlaq. Ya Allah, limpahkan solawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan mereka yang andil perang Khandaq. Ya Rabb, bukalah bagi kami dengan keagungan mereka segala macam bentuk keberkahan yang masih terkunci. Kasih kami solusi terbaik dari problem yang menimpa kami. 10. Bangun tidur, beres urusan-urusan kita. Saya ajarin itu kawan-kawan kita, persiapan untuk ziarah akbar haul Sheikh Abdulahir dan maulid Nabi tanggal 7 Januari 2024, hari Ahad. Baca dari sekarang, saya bilang, sampai kita kumpul 7 Januari, jangan ditinggal. Bangun tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahli al-khandaq waftah lana minal khairi kullam mughlaq. 10. Bangun tidur.
minta diberikan, dibuka berbagai pintu keberlimpahan barokah. Biar sehat, sehat dohir, sehat batin, sehat keluarga, sehat anak, sehat dompet, sehat kantong, sehat finansial. Puluh, bangun tidur. Sebelum yang lain, jangan, mah, kopi. Belum, belum itu. Ngomong dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alih wa alil khandaq waftakh lana minal khairi kullal mughlaq. Puluh, mau tidur, puluh. Minimal bangun tidur dah puluh. Kalau bisa, ama mau tidur puluh, dapat syafaat spesial dari Nabi Muhammad. Ini penting. Orang-orang khondak itu, makanan dikit jadi banyak, duit dikit jadi banyak, nggak habis-habis duitnya. Itu amalan biar duit nggak habis-habis. Baca, bangun tidur sebelum yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahli al-khandaq wa taqdana minal khairi kullal mughlaq. Dapat syafaat tuh ngaji kita begitu. Jadi ngomong tuh ada dasar begitu. Mana lagi tuh yang ke-9, syafaat Nabi untuk ahlul a'raf. Dalam Quran tuh ada surat namanya a'raf. A'raf tuh tempat penjara antara neraka dan surga, bukan di dalam neraka. Antara neraka dan surga ada penjara namanya a'raf. Untuk siapa? Orang yang amalnya draw. Tahu draw? Amal baiknya 50%, amal jahatnya 50%. Untuk dimasukin di neraka enggak bisa. Wong enggak ada yang ngeberati jadi neraka. Untuk dimasukin ke surga enggak bisa. Wong enggak ada standarnya. Draw amalnya. Maka tempatnya di a'raf. Maka Nabi mintakan syafaat supaya masukin ke surga. Masuk surga dia. Ahlul a'raf, syafaatnya Rasulullah. Draw amalnya. Ke berapa ya? 10. Syafaat Nabi agar umatnya masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain. Inilah yang pentingnya kita banyak baca zikir, baca solawat, supaya kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Tuhan, jadikan kami termasuk umatnya Nabi Muhammad dan umat pilihan daripada umatnya Nabi Muhammad. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad masuk surganya duluan. Nabi dulu yang ngetok pintu surga. Nabi masuk surga, umatnya dulu masuk. Nabi-nabi yang lain umatnya belum. Itu beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung. Ama Nabi kudu hormat sebisa kita. Jangan tinggal baca solawat. Coba Nabi. Jadi umatnya Nabi itu masuk surganya duluan. Umat yang lain umurnya 1000 tahun. Ibadahnya masya Allah tetap belakangan. Kenapa? Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya. Begitu syafaatnya. Borok nih Nabi di dunia aja nih dekat sama penguasa, yang dekat-dekatnya dulu yang dapat proyek. Syafaat namanya. Itu syafaat tuh begitu sudah. 10, 11. Syafaatnya Nabi bagi tukang berbuat dosa besar daripada umatnya. Ditulis tuh di raudhah. Mau masuk ke raudhah tuh, sebelum ziarah rumah Nabi ada tulisan gede banget tuh. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi, syafa'atku itu untuk umatku yang ngerjain dosa-dosa besar di dunia. Aku berikan nama dia yang ngerjain dosa-dosa besar, masih juga dapat syafaat dari Nabi supaya diringani adabnya sama Allah. Sayang enggak sama Nabi itu, sama umatnya? Sampai kayak gitu ditulis itu, syafa'ati li ahlil kabair min ummati.
Orang yang tukang ngerjain dosa besar wafat muslim, dia bunuh diri lah, dia berzina pernah, dia memabokan, dia apa aja yang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya Az-Zawajir Aniqtirafil Kabair Ad-Dahabi, tulis dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar itu umatnya Nabi yang mati iman sama Nabi, ngerjain dosa besar, dia dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Dawud diriwayatkan, Tirmidzi juga, syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku ku persembahkan untuk umatku yang ngerjain dosa-dosa besar, mati belum bertaubat, Nabi kasih syafaat. Coba sayang, 11 macam syafaat yang dimiliki Nabi Muhammad dituliskan oleh Syekh Nawawi. Masih banyak di luar Nabi ada syafaat. Ini syafaat spesial yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua yang mengaji kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat, syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisri Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari mata telur sebelah, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu ada dua hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama, ini saya ada tentang sholawat Nabi waftahli minal khairi gitu. Minal khairi. Iya. Iya. Minal khairi. Iya. Terus kedua, tahun dulu saya ada satu pengalaman. Jadi saya saat itu pengalaman itu sholat di salah satu masjid. Kemudian kan biasanya sudah biasa kalau misalnya ada majelis taklim itu paling di antara 15 menit berapa itu atau 15 menit atau kurang kan masih dalam konteks masih pengajian. Jadi pada saat itu karena saya sama beberapa orang sampai itu sudah tunggu saya, maka saya sudah ngaji itu sudah belajar banyak jinjir terus belum mulai-mulai juga selalu saya. Akhirnya saya inisiatif sama dua orang sampai buat sholat bisa diri, terus kita ada sholat isya, kemudian kita juga udah zikir dan doa dan sudah ada sholat sunnah bahagia, masih pengajiannya belum selesai. Nah itu apakah saya melakukan itu ada kesalahan atau gimana tuh? Jadi yang ditanya yang mananya nih? Itu apakah saya melakukan itu kurang adab atau gimana tuh? Iya baik. Jadi dilihat namanya musafir, punya urusan, dia sholat aja boleh jamak, boleh qasar, sholat aja boleh juga misah karena waktunya setret, ya silakan saja. Tapi intinya itu barangkali kiai itu udah isak masih ngaji terus, barangkali kiai itu melihat materi itu penting yang dia sampaikan. Sebab sholat awal waktu hukumnya, sholat awal waktu hukumnya sunnah, ngaji hukumnya dia nampak memprioritaskan yang wajib dulu nih kata yainya, dikelarin yang wajib, maka ketika kelar ya yang wajib baru dia sholat. Lah kalau kita kemudian sebagai musafir,
kita ikut ngajinya aja boleh, enggak ngaji juga boleh juga, wong kita punya urusan. Begitu. Jadi apa yang dilakukan kita itu bagus buat kita, begitu. Dilihat sama aja kayak wiridan habis salat. Kalau kita enggak ada kegiatan ya bagus ikut wiridan. Kalau kita musafir ya jalan karena waktu stres, apalagi mau pesawat. Kalau kita wiridan udah angus segala macam, maka agama tuh tidak kaku. Masing-masing ada rahmatan lil alamin dari Nabi Muhammad SAW. Jadi biarkan itu kiai. Kalau umpamanya dia ada ngaji, dia juga paham, karena dia dengan masuk awal waktu, dia niat habis ngaji itu baru kemudian sholat dia. Bukan enggak sholat dia, baru sholat dia nanti. Agar supaya tuntas itu materi yang dia sampaikan. Begitu. Dan itu lebih tinggi dikerjakan dibanding kita kayak di tol. Di tol juga sama. Dengar adzan Allahu Akbar, jangan langsung ngik. Aulaku, jangan tabrakan. Ntar aja sholatnya di rest area. Boleh dan tidak disalahkan. Apalagi ngaji begitu. Silahkan saja si kiai itu, tentu kita yakin dia punya dalil. Termasuk dikerjakan juga oleh dokter. Dia dengar adzan lagi bedah mau sesar. Kata dokter, sorry, gue udah dipanggil Allah sholat. Mudah. Rapihin aja dia dulu. Nanti sholat habis rapi operasi. Jadi agama itu tidak kaku. Jadi antum tidak salah karena musafir, karena harus buru-buru dengan jadwal yang ada, kegiatan yang ada, schedule yang ada. Lah, Pak Yai itu juga tidak salah. Dia juga punya dalil. Begitu, kayak begitu. Kurang lebih demikian. Allah Allah. Sama-sama. Sudah? Baik. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hey, Raja. Fadil dari orang yang meninggal di hari Jumat. Tolong jelaskan ke baik itu muslim maupun non muslim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggal di hari Jumat, bila mana muslim, namanya dia mendapatkan husnul khatimah, khasah namanya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man mata yaumal jumu'ah aw lailataha amina min fitnatil qabri. Kata Nabi, siapa orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ngitung malam Jumat tuh dari asar, kemis, banda asar tuh, keberkahannya. Begitu, Jumat. Siapa orang meninggal daripada hari Jumat atau malam Jumat, janjinya punya iman, janjinya, muslim bahasa kitanya. Jadi wahwa mukmin tentu. Jadi siapa orang mati hari Jumat atau malam Jumat dengan catatan dia mukmin, muslim bahasa kitanya, maka orang itu diselamatkan daripada fitnah kubur. Enggak ditanya di kubur. Kalau ditanya aja kagak, disiksa juga enggak. Kalau meninggal Jumat, sebuah keberuntungan. Tentu dia punya amalan besar. Sampai Allah anugerahi dia meninggal Jumat, enggak gampang meninggal Jumat. Bukan juga kita kemudian kalau Jumat, kalau begitu bunuh diri aja besok Jumat. Ya lain, itu enggak dapat yang kayak begitu. Ini salah dia, ahlul kabair dia yang kayak begitu. Jadi ini catatannya, meninggal Jumat ini istimewa, namanya dapat husnul khatimah khasah daripada khusnul khatimah amma. Asal orang itu mati membawa iman dan Islam, itu udah khusnul khatimah. Tapi umum, ini spesial, kelebihan daripada waktu. Kayak tadi, kelebihan dari bagi tempat Madinah, meninggal di Madinah, fadilah makan. Kalau ini fadilatul waqt, fadilah waktu. Meninggal Jumat, muslim,
lolos dari azab kubur. Enggak ditanya di kuburnya. Luar biasa itu orang. Luar biasa. Makanya Nabi nyuruh kita kalau Jumat kudu banyak-banyak baca solawat. Minimal banyak malam 300, siang 300. Di luar ini enggak disebut banyak. Malam 300, siang 300. Minimal baru disebut banyak. Banyak baca solawat. Maka biar dapetin tuh anugerah mati Jumat. Mati Jumat. Satu keberuntungan besar. Tapi bagaimana kalau non-muslim? Ya tidak ada catatannya. Karena syahadat itu adalah pendaftaran. Syahadat adalah pendaftaran. Ada orang ikut kuliah rajin di perkuliahan. Rajin sama dosen baik. Begitu. Lalu udah 4 tahun minta ijazah. Dikasih gak kira-kira? Kagak. Kenapa? Enggak daftar. Maka bila dia non muslim meninggal Jumat tapi tidak membawa iman yang kafir begitu, maka tidak ada kelebihan buat dia karena enggak daftar. Daftar dulu, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi yang mendapatkan keagungan daripada Jumat adalah orang yang meninggal membawa iman, dan meninggalnya hari Jumat namanya dapat keistimewaan dua. Satu, istimewa meninggal membawa iman. Yang kedua, meninggal pada hari mulia. Dan ini luar biasa dalam agama. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya, baik. Bila saudara punya waktu malam Jumat, insyaallah kita ziarah. Malam Jumat ziarah. Kita kumpul di kilometer 42 tol Jakarta Merak setelah Cikupa. Rest area 42. Kita ziarah. Pengarahannya di kilometer 42 aja. Malam Jumat pada maghrib supaya jam 11 malam sudah nyampe Jakarta. Begitu. Maghrib kita ketemu di rest area yang waktunya kurang sempit ya. Ini saja dari kita pada hari ini.